Ya, hari ini hari Kamis ya, tanggal 15 September 2024, kami dari Suku Dinas KPKP Jakarta Selatan melaksanakan kegiatan demo ya, dengan tema From Garden to Table ya, di mana pada hari ini merupakan kegiatan yang istimewa. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Selatan menggelar lomba memasak dan merangkai hamper sayur di Agro Edukasi Wisata Ragunan, Kamis 5 September 2024. Kasudin KPKP Jakarta Selatan Hasudungan Sidabalok mengatakan, kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi bersama unsur terkait atau Mitra Sudin KPKP Jakarta Selatan. Ya, hari ini hari Kamis ya, tanggal 15 September 2024, kami dari Suku Dinas KPKP Jakarta Selatan melaksanakan kegiatan demo ya, dengan tema From Garden to Table ya, di mana pada hari ini merupakan kegiatan yang istimewa ya, karena sepenuhnya ini kegiatan dilaksanakan berdasarkan hasil kolaborator ya, dari para kolaborasi-kolaborasi yang merupakan mitra dari Sudin KPKP Jakarta Selatan. Jadi konsep hari ini kita mengadakan lomba masak, di mana bahan baku untuk lomba masak itu sebagian besar itu berasal dari hasil atau produk dari AIW Ragunan. Dan untuk peserta itu ada 15 tim, di mana terdiri dari 10 tim dari binaan Sudin KPKP Jakarta Selatan dari 10 kecamatan. Kemudian ada nanti dari perwakilan dari staf Sudin, kemudian ada dari Satlak, dari penyuluh, kemudian juga nanti ada juga dari para kolaborator juga, perwakilan kolaborator ada 2 tim. Saya berharap dapat meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM di Jakarta Selatan dengan memperkenalkan cara-cara kreativitas dan inovatif dalam memanfaatkan bahan